Aduh, makasih kakak Nona. Ai, tapi sandi ada uang kecil. Kau kembalian berapa? PP kan 30 toh, jadi masih kurang 20. Sudah lo ame su, kau tahu tunggu bela maju. Aduh, makasih banyak kakak Nona. Betul langsung. Bosan tunggu dong. Tak usah tambah kakak, betul rasa 50 ini cukup kakak Nona. Siapa mau kasih tambah uang? Oh, jadi kakak sentah makasih betul kok. Bukannya uang, sa. Be mau tanya dong. Tanya apa le kakak Nona? Udah beli bebe laki kok. Om Ben. Oh tau kok bebe laki Om Ben semua mau siapa le? Soalnya dia sudah dapat lihat kakak Nona. Kok kenapa? Dia sudah 2 minggu nih. Sudah ada kabar. Wih pasti kangen ya. Kangen semua aku bebe laki nak. Kalau bebe kangen orang lain pelaki kan salah. Dia di mana bosan? Setahu beta dia di kawan perumah. Di mana? Di Camplong kakak. Itu hane begitu jauh tuh dia makan nih teratur kosong dia sampai urus dia le. Nah lu pi ame dia kok, pi jemput dia. Pi jemput? Pi jemput bisa kakak Nona hanya jalan jauh toh baru ini bensin motor boros mati. 250.000 pas. Berjalan sekarang kakak Nona. Berjalan sekarang. Piko ame dia Tapi kira-kira berapa jam Tergantung beta lari. Kalau biasa beta lari takut itu Kupang Camplong setengah jam sa. Kalau beta pelan-pelan berarti 3 jam. Nah pelan-pelan sa di beta lagi jatuh kok tampias ada apa-apa le. Lu lihat sa. Siap. Kakak Nona percayakan di beta sa. Cepat ya hati-hati. Dah. Pelan-pelan no. Ya. Siang, Bapak. Hah, kopi mana? Kopi di Omben berumah toh? Pipi berumah? Ah. Sama-sama Bapak bisa nak pilih beta. Karena dia belum pulang rumah. Dari itu hari itu? Iya, su mau 2 minggu lebih. Omben, jadi suami itu yang bertanggung jawab. Ada masalah apa dalam keluarga tuh selesaikan baik-baik. Setiap masalah tuh pasti ada di jalan setapak. Mungkin Bapak bermaksud jalan potong, kok? Bukan jalan potong. Jalan keluar. Jalan keluar. Atau memang kalau lu takut biar Bapak Piko bantu omong yang main tua suruh? Suruh Bapak, nanti beta coba selesaikan sendiri. Ah, gitu. Nah ini omong-omong tadi Bapak mau itu mau buat apa? Oh iya, ada mau kasih bantuan punya toh. Bantuan apa? Dari pemerintah punya, bantuan dana toh. Ini yang kapan pun ini? Itu hari yang pernah datang tuh. Nah kok ini sudah 8 bulan lalu mah. Oh, kok memang terserah orang yang mau kasih toh, mau lama kok apa doang yang kasih. Nama kasih. Nah ini kan dari pemerintah pung toh. Nah yang dari Bapak pung mana? Nope. Sudah apa bantuan yang masih minta dari beta nih? Sudah beta balik rumah saya. Kok ini apa? Enak, baik kok apa minum em kopi. Minum kopi lagi? Halo kakak Nona. Naris, kenapa? Om Ben ada? Om Ben belum pulang nih. Dia sudah ingat beta le. Om Ben pasti ingat. Ingat langsung pulang. Ya, sampai sudah apa yang baru? Sambarang sa. Bepun beli sebelum lima sama pi cari tambah le. Satu sebelum, dua le. Bukan gila sa. Om Ben pasti ingat kakak Nona. Pasti Om Ben akan pulang. Itu su, bosan ada pi ame dia kok bawa datang kembali rumah nih. Oh, nah baik su. Beja su. Sana ada uang kecil? Oh iya, sana ada. Uang, sa. Om Ben. Om Ben di mana ini? Aduh. Dia berjalan kok kaget hilang lena in 250. Sia-sia sudah. Om Ben. Om Ben. Om Ben. Hei, Om Ben ini berjalan terus. Aku istri dapat lihat, nah sudah beta nol keboak semua.
Eh, Om Ben. Om Ben dari mana? Dari Pak RT Peruma. Dari Pak RT Peruma. Kok dari Om Ben Peruma? Pak RT masa di Peruma tuh kok cari metode kesempatan web leher. Baik, so. Ih. Bepo harapan hampir pupus tuh, eh. Maksudnya? Gini, Om Ben. Tadi kan beta antar kakak Nona toh. Kakak Nona tanya bilang Om Ben di mana. Jadi lu kristal Mbak di sini. Eh, kalau pun buta huruf ini. Om Ben, ini bosan, ini naga api, Pak. Sonde mungkin beta sebodoh yang Om Ben bayangkan itu. Oh, lu sudah tahu. Ya, kalau tadi beta tahu ke mana? Wih, itu sembol terjadi. Pokoknya sembol, sembol. Jadi begini, Om Ben. Om Ben ini memang betul-betul takut kakak Nona kok. Bukan takut, tapi ke lebih son mogo dia tanpa marah toh, makanya belum berani pulang. Jadi Om Ben ini kira-kira mau damai dengan kakak Nona kosonde? Ya mau lah bos, ini orang yang masih pacaran, saya dong kalau bikin tersalah dong mau pacar pasti dong minta maaf toh. Nah paling kotor yang suami istri ini. Oke oke oke, beta bantu Om Ben eh, kasih damai Om Ben dengan kakak Nona. Om Ben mau kosonde? Ya beta mau, beta sudah yakin dengan tua. Hei Om Ben, ini naga api. Om Ben percaya sah, beta bikin kakak Nona sana akan marah-marah dengan Om Ben. Caranya? Caranya, tapi sama sah Om Ben sana ada uang. Ini cukup ada uang baik. Nope. Ini harus pakai uang? Ya iya Om Ben, ini harus pakai uang. Berapa? Memangnya Om Ben ada uang berapa di situ? Tadi beta dari Pak RT ada berapa? Oh, ini 250 Om Ben. Lu kita tahu, sekolah ini belum buka cuma. Itu 250, Om Ben buka sudah. Sudah setengah tuh. Dua ratus ini mah. Om Ben, 50 masih ada dalam amplop tuh. Kau bisa tahu itu? Om Ben, nih kita ojek nih tiap hari pegang uang, jadi beta dengan uang itu kesu ada ikatan batin. Kau tahu? Nah, ini pas ada stay. Jadi ke mana? Jadi gini, sini. Sekarang Om Ben di sini saja ke mana-mana. Dulu diam-diam di sini. Serahkan semua di beta. Om Ben, 250 ini sudah ada arti dibandingkan dengan Om Ben pun rumah tangga kembali aku. Tunggu sini ya. Iya. Memang uang sudah apa yang penting beta keluar habis kembali harmoni. Susi. Aduh Susi. Hilang-hilang eh. Sonde Susi, katong cari uang sedikit-sedikit makanya jarang di rumah. Oh iya iya. Iya. Eh omong-omong ini, Om Ben sudah di rumah kok? Sudah Susi sudah di rumah. Oh, baik. Saya pikir dia masih tidur di bosan per rumah sana. Sonde Susi ada di rumah, su pulang. Oh, nah baik su. Nah baik su, Susi. Ya, ya. Bisa lebih perawatan dong sayang, tapi su kusam nih. Susi, ya. Ya. Dah, ya, Susi. Dah, Susi. Hati-hati, Susi. Ya. Oh, berarti bepo laki ada di bosan per rumah. Baik su, kak bosan. Su bayar hutang nih. Tumben bayar hutang ya. Kebetulan penumpang rame tuh paman. Wih, ini hari beta sampai tolak penumpang yang lain. Tolak dari atas motor nih? Paman nih, kesan tau main gila. Saya beta utang tambah li paman mau. San mau kakak, beta main gila sah. Oh, nah sudah, beta langsung ya. Iya. Wih, bosan nih. Lu datang utang apa lah ini? San utang Susi, beta san utang. Susi ini yang mau datang utang apa di sini? Ih, biasa sah. Beta sekarang belanja san utang, ambil langsung bayar cash di depan. Iya. Semoga son kepepet saat nanti kita ketahuan juga apa utang. Nope. Keritingnya. Paman, kasih beta sabun cuci pakaian 1 kilo ada. Oh iya. Iya. Kasih paman ya. Susi, Susi kayaknya belum bayar. Ih, sama aja kalau datang antar uang, paman juga lebih-lebih mati ya. Om Ben, itu ada cari. Nah, cari di mana? Tadi be singgah rumah toh jadi atanya. Jadi lu kisah di sini? Soalnya Om Ben, be kasih tau kok kalau nak mencari sini Om Ben kena semua.
pintar. Lu ini memang adik-adik begini yang bisa diandalkan. Abe pintar digang sama kalau di kampus awe. Abe pernah ngomong itu juga. Tapi betul toh lu sungkis tambah di sini. Sondong ben, beja kakak kan, so mungkin bekas jatuh ben. Atau be pikas tau. Kalau jangan ancam lo itu. Sen percaya lah. Bagus. Lu karena su tolong beta, lu harus dapat dia. Apa? Ya, sana dapat apa aja. Be bikin kasih lu kopi saya. Halo. Hei, Naris, lu ada sini? Seharusnya Ben tanya ini, kenapa kakak Nona bisa di sini? Mau datang lebih pelaki ya? Ih, kok sudah doh? Bosan tau sesambungin-sambungin dari bete deh, Susi Rara suka setau. Mana Om Ben? Naris, kopi habis. Siap, bye. Om Ben jangan takut lah, mari sini, Su. Mari sini, Su. Om Ben duduk sini, Bepi, di dalam. Eh, lu juga aku bete ini. Soalnya Om Ben, di dalam. Eh, sayang, Ben minta maaf, Ben bermaksud tipu sayang harus lari dari rumah. Sudah, Do. Benya luar. Marco ketemu pulang, Su. Ada rumah, Ma. Datang tinggal orang ke rumah ini buat malu-malu. Saya, Su. Ben mau pulang, hanya mesti takut saya injak bete, nah. Itu hari Nabi bilang ada apa-apa nak selesaikan di rumah toh. Marco ketemu pulang, so. Saya yang usir bete dari rumah toh. Itu be emosi, sa. Sebenarnya son begitu ju. Itu malam be menangis inya lu, sani. Be ju semenjak di sini tiap malam menangis terus. Saya juga inya beta. Makan terlambat terus. Tapi betul, saya son marbet le toh. Son dile. Mars kok ketemu pulang kok. Marah terus-terus nih buat apa? Juga bikin susah tambah nih, bikin habis tenaga. Mars kok ketemu rumah sah. Sayang. Ya. Bepu bebek dong aman kok. Ih, aku baru pulang rumah nih, soalnya tanya beta ada babae, aku ini tanya ini bebek dong nih. Oh, nah maaf tuh. Nah, be masuk be buat kopi ya. Naris. Nah, Om Ben. Sepuluh rumah. Ih, Om Ben, ini memang parah betul, soalnya bisa diajak kerja sama. Kok dia bisa nekat pi sendiri tuh? Pi sendiri apa? Di pemetua datang jemput, ha? Hah, pemetua jemput? Sengson ada tuh orang-orang datang tawar bebek kan? Kok kenapa Sengson jual? Sengson ada di rumah nah. Jadi bebeknya laki ada pulang kampung. Om Ben, kakak Nona selamat sore. Sore. Om Ben, jangan marah ya. Ini uang yang tadi besok pakai bayar utang. Son apa-apa, kan intinya beda yang itu su aman-aman toh. Son apa-apa, tadi juga pasti jemput bebek laki di camplong sana juga capek ah. Oh, jadi tadi jemput bete ini metu yang bayar? Berapa? 250.000. Mas, sudahlah, yang penting katos doso bisa ketemu kembali. Jadi sana apa kok, Kak? Oh, tahu kan lu yang bilang toh uang ini bukan segalanya, yang penting kan kotong rumah tangga su akur kembali toh. Nah, ini saya yang bikin ambil sedia kopi kok. Oh, beta pilih gula doe, becek do, gula. Iya. Bos. Kas kembali itu 250 sini. Untuk apa ya, Mbak? Lukas pulang tapi kasih temen itu bilang lu tipu. Konven isi di saku lah eh. Ya ini kan be rezeki itu. Nope. Ai. Gula so ada lah, so abis belum beli ini deh. Minum tani air putih sih. Iya, iya makasih kakak Nona. Ya. Kakak Nona, ini Om Ben waktu dicamplong tuh ada kerja ha? Masa? Serius, kok ada uang di saku tuh? Kasih sini, so. Sayang. Ini. Ini, nah lebih baik ini sayang ini apa? Simpan di dalam, sa. Nanti takut hilang, eh? Simpan di lemari, sa. Bebi simpan, doi. Iya, iya. Nah, Hei, dengar kosong deh.
Bapak ada rekam beta di kios. Bangun, 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 aku menunggumu. Datang, datang sudah. Berondong tua.